adik adik berjumpa lagi dengan Kak Afifah. Kalian sudah siap belum mendengarkan cerita yang seru sekali? Hari ini Rian akan bertemu dengan monster. Oh, tidak. Kira-kira monster apa ya? Penasaran bukan? Jadi, duduk yang manis dan dengarkan cerita dari Kakak. Malam ini, langit penuh bintang, bulan juga bercahaya sangat terang. Rian akan bersiap-siap untuk tidur. Biasanya, Rian pergi ke kamar mandi, ditemani oleh ibu, dia mencuci tangan, mencuci muka, dan gosok gigi. Tapi malam ini, Rian sangat mengantuk. Oh, aku mengantuk sekali, ibu. Aku tidak ingin menggosok gigi. Aku tidak ingin pergi ke kamar mandi. Hah, Rian? Kenapa begitu? Ayo anak baik, kamu harus menggosok gigi. Tidak ibu, aku tidak ingin menggosok gigi. Aku sangat ngantuk. Ayo larian anak baik, kamu harus menggosok gigimu setiap hari agar sehat dan kuat. Tidak, Aku tidak mau menggosok gigiku, tidak pokoknya tidak mau. Aku sudah menggosok gigiku setiap hari, Ibu. Lihat, lihat, gigiku sudah bersih. Aku langsung tidur aja. <tuh> Ibu sudah mengingatkan Rian, tapi Rian tetap tidak mau menggosok gigi. Tidak lama kemudian, Rian sudah tertidur tanpa menggosok giginya. Dia tertidur pulas, tapi ternyata dia tiba-tiba bermimpi. Oh, aku di mana ini? Rian bermimpi berada di tempat yang sangat gelap. Aku di mana? Kenapa gelap sekali? Oh, apa ini? Ada banyak sampah di sini. Ini apa? Ini sangat menjijikan. Halo, halo. Rian mencari-cari orang, tidak ada orang di sini. Lalu, Rian mendengar suara "bum bum, bum. Ah, ah bum ah, ah". Rian ketakutan, "apa itu bum? Kira-kira apa ya yang datang?" Ah, "Ah, aku takut suara apa itu?" "Ah, ah takut sekali." Ah. Jangan takut, aku adalah monster gigi. Hah, monster gigi? Apa kau akan memakanku? Jangan, jangan makan aku monster. Mak, aku tidak enak. Jangan dimakan. Hahaha. <tuk> Untuk apa aku memakanmu? Lihatlah di sekitarmu, ada banyak makanan untukku. Aku akan memakan semua makanan ini. Ah, sebenarnya kita ini di mana sih? Apa kau tidak tahu, kita ada di dalam mulutmu. Lihatlah di sekitarmu, itu ada banyak sisa makanan yang menempel di gigimu. Aku akan memakan semuanya, dan aku akan tinggal di sini, di dalam gigimu. <lihatlah> tidak, jangan tinggal di gigiku. Pergi, kau monster! Pergi, kenapa? Bukannya kau suka aku tinggal di sini? Kau kan menyediakan semua makanan ini untukku. Tidak, aku tidak menyediakan makanan ini untukmu. Iya, kau yang menyediakan, Rian. Kau malas menyikat gigimu. Lihat, sisa-sisa makanan itu menempel di gigimu karena kau tidak mau menggosok gigi. Tapi tidak apa-apa. Aku senang sekali. Aku akan tinggal di sini. Hahaha. Ha, terima kasih ya, Rian. Tidak, jangan, jangan monster, jangan, tidak. Tiba-tiba Rian terbangun sambil berteriak. Tidak, tidak. Ibu pun datang. Kenapa Rian? Rian bangunlah nak. Tidak, tidak, Ibu. Ibu, aku bermimpi buruk. Hah, mimpi buruk? Kamu bermimpi apa? Aku bermimpi bertemu dengan monster yang sangat seram. Katanya dia monster gigi. Dia akan tinggal di gigiku karena dia akan memakan sisa-sisa makanan karena aku tidak menggosok gigi, Bu. Hah, begitu. Kamu tahu tidak? Sebenarnya monster gigi itu memang ada loh. Ah, Iya nak, monster gigi itu sebenarnya adalah kuman dan bakteri yang hidup di dalam sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita Kalau Rian tidak mau merawat gigi, dia akan tinggal di situ Oh tidak, aku tidak mau Makanya Rian harus menggosok gigi Rian dengan baik Jika tidak, gigi Rian akan berlubang Kemudian baunya tidak enak dan lama-kelamaan, Rian bisa menjadi ompong-ompong. Aku tidak mau ompong, Ibu. Ya sudah, nak, kalau gitu, Rian harus semangat. Setiap hari menggosok gigi dan merawat gigi Rian supaya sehat dan kuat, agar tidak ada monster gigi yang ada di dalam mulut Rian. Baik, Bu, baik. Bagaimana kalau sekarang Rian gosok gigi? Tolong temani aku, Bu. Setelah itu, kita tidur lagi. Baiklah, ayo kita ke sana. Ayo, Bu. Setelah menggosok gigi, akhirnya Rian tidur kembali dan tidak lupa sebelum tidur dia berdoa dulu. Malam itu Rian akhirnya bisa tidur dengan nyenyak dan dia tidak bermimpi bertemu dengan monster gigi. Karena apa? Karena Rian sudah menggosok giginya. Adik-adik, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah membersihkan gigi kalian setiap hari? Kalau tidak, kalian akan bertemu dengan monster gigi yang bisa membuat gigi kalian rusak. Nah, supaya... I, kalian menjadi sehat dan kuat. Jangan lupa, ya, gosok gigi dua kali sehari pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Demikianlah cerita dari Kak Afifah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.